Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, Kopat Kapit Channel. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tidak kurang suatu apapun. Oke sahabat, dalam video kali ini saya masih bersama sahabat saya Mbah Gondrong ya sahabat ya. Ini yang namanya Mbah Gondrong ya. Nah, ini orang asli Bojonegoro, tapi dia sekarang jadi orang Lamongan ya sahabat ya. Insya Allah dengan izin Allah dia memiliki kelebihan ya sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut kepada Mbah Gondrong, apa yang akan direview, apa yang akan di-sharing kepada sahabat semua ya. Tonton terus, jangan lupa subscribe ya, ditutul abang-abangnya dan tekan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak-banyak ya sahabat ya. Oke lanjut. Mau sharing dulu ini minyak nyong-nyong ini nyong-nyong lentah ini daripada dasar laut. Minyak apa Mbah itu Mbah? Itu minyak ini orang Jawa bilang apa, lento. Minyak lento. Ah, dia ini masih patisarinya minyak ini. Minyak bumi. Patisari minyak bumi. Ah, ini. Ini yang namanya patisari minyak bumi sahabat ya. Ini dari intinya minyak ya. Ah iya ya, dari kepulauan Bawean ini. Dari kepulauan Bawean. Ah, ini. Terus ini minyak Jafaran, tapi dia ada sedikit kelebihannya, dia ada sedikit saja, bukan banyak, sedikit keistimewaan. Ini ada keunikan bulu perindu tapi ada kepalanya. Bulu perindu berkepala ini. Nah, mantap itu. Cocok ini Mbah buat yang masih jomblo-jomblo itu ya. Jomblo itu. Kalau untuk kita enggak cocok Mbah itu. Nah, kalau yang ini sama juga. Bulu perindu juga? Nah, ini apa itu? Dia kosong kan. Tapi dia ada sesuatunya ya. Intinya ada wasilahnya itu ada. Iya. Kalau yang ini, ini kawan bagi dari mana ya, umroh ke apa. Tapi botolnya sudah tidak ada ori. Nah, ini tinggal dulu. Ini ada kitab Stambul, terus terang bukan kita punya ya, tapi ini orang punya. Dia kitab Stambul sahabat ya. Orangnya itu sudah jiwanya masih belum siap. Ada. Ini sampulnya kulit apa, Mbak? Dia dari kulit kijang. Oh, kitab Stambul kecil sahabat ya, mini. Tinta emas, tapi dia memiliki keunikan juga sahabat. Dia memiliki sampul itu dari kulit kijang ya sahabat ya. Sangat luar biasa. Sangat kecil sekali sahabat ya. Sahabat, lihatlah ini ya. Biar Mbah Gondrong sendiri yang kasih review, yang kasih tunjuk ya sahabat ya. Saya nggak levelnya lah. Ini perwujudannya, dia bentuknya kitabnya Stambul, dia macam ini, dia tinta emas. Ada tinta emas ya sahabat ya. Emas. Ini ada logonya bulan bintang. Oke, banyak ya, dulur-dulur ya. Ini ada. Ternyata kitab ada. Stambulnya ada banyak ya sahabat ya. Ada berapa Mbah itu? Ada 4. Ada 4. Kitab Stambul mini ada 4 sahabat ya. 4. Kalau yang minyak-minyaknya jenisnya ini banyak, minyak garu, minyak jafar, minyak apa itu ada banyak. Kitab Stambul mini dengan tinta emas sahabat, ada 4 biji sahabat, sungguh luar biasa ini. Terus ini rampasan perang. Kita pun belum lihat ya dulur-dulur, kita
Daging-daging. Rampasan perang, Mbak. Ya. Maksudnya gimana itu? Kok bikin penasaran gitu kan? Ini dia masih orang punya ya. Iya. Tapi dia minta tolong gitu. Masalah orangnya sudah itu jiwanya itu tak mumpuni, tak boleh. Oh, ini. Semar kembar. Semar kembar sahabat ternyata ya. Tapi besinya ini sangat tua ya, iya Mbah ya. Tua dari besi yang tua lagi. Dan besi yang itu ini masih apa ya? Masih ada di era-era kerajaan Majapahit masih ada juga. Terus, banyak dulur sini. Banyak, kalau kita mau review semuanya kita habis. Oh, banyak ya. Sekali ya sahabat. Ada bunga kanti, ada kelebuntut, ada cincin-cincin Surya Majapahit. Oh, Surya Majapahit. Ada ini kepala apa ini? Kodok apa? Kepala kodok. Ada ini cincin tulisan Jawa, ada tulisan apa ini? Joyo. Nah, ini. Wow. Ini kalau di review satu hari tak habis. Mau sharing-sharing tak habis. Ini jadi cukup untuk pengetahuan di luar sana. Ini bukan apa ya? Cuman buat koleksi. Ini sekedar berbagi pengetahuan saja sahabat ya. Nah, ini bukan maksud menunjuk, bukan ya sahabat ya. Minta maaf ya Mbah Gondrong, hanya sekedar apa namanya ya, sekedar sharing lah. Sharing. Kita suka barang-barang macam ini, kita suka. Tapi kalau mau tarik orang pakai itu ya minta maaf ya, kita menjurus ke arah situ lah. Itu taring apa Mbah itu? Nah. Taring ke kuku itu. Ini kuku. Kuku harimau. Oh, kuku harimau sahabat. Nah, kuku harimau ini. Banyak. Macam-macam atau ini ada yang berdua macam kelamin lelaki. Ini. Itu dua batu itu ya, iya. Macam nempel itu. Pelik sahabat ini bentuknya ini. ini apa ya, kita mau cerita ya, untuk apa ada cerita ya. Mungkin sahabat sudah ada yang paham juga lah mungkin ya. Kalau dulur-dulur di luar sana yang lagi senior mungkin lebih tahu kegunaannya batu ini. Mustika, boleh dikatakan mustika lah. Mustika kelamin apa? Ya nanti ini ada dalamnya, tak tahu ini apa jenis, apa batu apa ini. Tapi yang jelas ini jenis apa ya, diamond. Ini semar, ada ini bunga kanti lagi. Ada. Oh, bunganya ada. Senjata pamungkas itu. Ada ini lagi. Taring harimau sahabat. Ada. Ini apa ini? Soalnya kita tak pernah jagging itu kan ya. Tak pernah tengok-tengok, kita dapat langsung simpan. Oh, ini kantong harimau. Oh, kantong macan. Kantong macan ya ini. Mantap. Inilah hasil saya daripada rampasan perang kita, dulur. Rampasan perang. Ini. Bukan kita narik, bukan kita iya. Apa? Tidak ada kita.
mau ternyata ritual. Sahabat, koleksinya Mbah Gondrong ya, luar biasa sahabat ya. Kalau masalah yang macam ini kita tak mau, kita mau mengusik apa-apa. Cukup Mbah? Gak ada kalau mau sana itu. Oke, sahabat, untuk video ini ya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ya dan tekan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.